Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Permisa provision yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada saat ini masih berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia dalam satu tahun ma'asyiral muslimin. Dianjurkan kita di bulan Ramadan ini untuk memuliakan bulan Ramadan. Karena memuliakan bulan Ramadan pada hakikatnya juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur dalam satu tahun. Pemimpinnya para bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang kemuliaan bulan Ramadan yang dimana kita dianjurkan untuk memuliakan bulan Ramadan tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumnah wal barakah latamannau haulan kamilan." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya manusia itu dibuka pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberkahan, tentang kemuliaan bulan Ramadan, niscaya manusia itu akan berharap bulan Ramadan itu satu tahun penuh. Tapi karena ilmunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia dari kita, di antara kita yang tidak berharap bulan Ramadan itu satu tahun penuh. Bahkan ada sebagian dari kita yang kadang-kadang dalam satu bulan itu merasa terlalu lama dengan kelamaan bulan Ramadan satu bulan tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang ingin cepat selesai bulan Ramadan tersebut, maka itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, jangan ada keinginan di dalam hati kita untuk cepat selesai bulan Ramadan tersebut. Karena ini bulan yang mulia, dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan bulan Ramadan, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghinakan bulan Ramadan, niscaya hidupnya pun akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Pernah dikisahkan di dalam kitab Bahrul Anwar, yang dimana dikisahkan dalam kitab tersebut ada seorang majusi, yang dimana majusi ini adalah penyembah api. Dia mempunyai anak yang kecil, mungkin sekitar umur 6 tahun, 5 tahun atau 7 tahun ma'asyiral muslimin. Yang dimana anak dari majusi tersebut ketika di siang hari bulan Ramadan dia makan di depan umat Islam. Akhirnya ketika si orang tuanya majusi ini melihat anaknya sedang makan di siang hari bulan Ramadan di depan umat Islam, maka didatangi oleh orang tuanya tersebut, oleh ayahnya tersebut, dan dipukul ini anak sampai menangis. Maka si anak bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau memukul aku? Apa kesalahanku?" Maka si ayah menjawab, "Engkau makan di siang hari di bulan Ramadan di depan umat Islam." Maka si anak menjawab, "Wahai ayah, kita bukan umat Islam. Jadi tidak ada larangan bagi kita untuk makan di siang hari bulan Ramadan." Maka si ayah menjawab, "Memang tidak ada larangan di dalam agama kita untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Tapi ini bulan yang mulia buat umat Islam. Kalau sudah umat Islam memuliakan, maka kita wajib juga memuliakan bulan tersebut. Dan jangan sekali-sekali engkau makan di siang hari bulan Ramadan di depan umat Islam. Jika aku melihat engkau sekali lagi makan di siang hari di bulan Ramadan di depan umat Islam, maka akan aku pukul kamu lebih keras lagi," kata si ayah. Akhirnya si anak itu takut dan tidak pernah makan lagi di siang hari bulan Ramadan, apalagi di depan umat Islam. Tidak berani ma'asyiral muslimin. Akhirnya setelah beberapa waktu meninggallah ini si ayah. Ketika meninggal ini si ayah, ada seorang solihin, seorang ulama, dia bermimpi bahwasanya tempatnya si majusi ini ternyata di surganya Allah Subhanahu wa taala. Majusi ini berkelimang nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka si solihin tersebut, si ulama tersebut terkaget-kaget. Dia mengetahui bahwasanya ini orang majusi, kenapa tempatnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didatangi oleh orang soleh tersebut di dalam mimpinya. "Wahai fulan,
Bukankah engkau seorang majusi? Kenapa tempatmu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka si majusi tersebut atau ayah dari anak tersebut yang meninggal dunia itu, dia menjawab, memang aku seorang majusi. Tapi di akhir umurku, imanku diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aku ditakdirkan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka si ulama tersebut, si solihin tersebut bertanya, apa gerangan amalmu sehingga di akhir umurmu imanmu diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka si majusi tersebut menjawab, karena aku pernah memuliakan bulan Ramadan satu kali seumur hidupku, yaitu dengan melarang anakku yang masih kecil untuk makan di siang hari bulan Ramadan di depan umat Islam, untuk menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang yang sedang berpuasa. Berkat itulah akhirnya aku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir umurku imanku diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aku dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kisah yang luar biasa. Seorang majusi non muslim yang menghormati bulan Ramadan, akhirnya imannya diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang majusi, ma'asyarul muslimin. Bagaimana kita umat Islam yang memuliakan bulan Ramadan, yang mengagungkan bulan Ramadan, niscaya hidup kita lebih akan dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sungguh aneh, sungguh hina dan sungguh nista kalau ada umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi di siang hari bulan Ramadan dia tidak memuliakan bulan Ramadan dan tidak mengagungkan bulan Ramadan. Bahkan berani ngerokok di siang hari bulan Ramadan, berani makan dan minum apalagi di depan umat Islam, seakan-akan dirinya hebat, ma'asyiral muslimin. Hati-hati, orang yang seperti ini yang tidak memuliakan bulan Ramadan, tidak mengagungkan bulan Ramadan, jika dia sebelum meninggal tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadu billah min dalik. Ini bulan yang mulia, ma'asyiral muslimin. Dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada langit dan bumi tentang kemuliaan bulan Ramadan, niscaya langit dan bumi akan berkata, sungguh beruntung dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu, perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini dengan sholat terawih, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan jangan sekali-sekali bermaksiat di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Kita jaga. Memang dalam 24 jam kita dilarang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di bulan Ramadan ini lebih ditekankan jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ditakutkan jika kita di bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai keluar bulan Syawal, dari bulan Ramadan keluar di bulan Syawal ini dosa kita belum diampuni, niscaya kita akan menjadi orang yang celaka hidup kita dunia dan akhirat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, rahima anfu man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka dan sungguh celaka. Diulangi 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa itu ya Rasulullah? Orang-orang ketika menangi bulan Ramadan, tapi ketika keluar bulan Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah min dalik. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, perbanyak kualitas ibadah kita, perbagus kualitas ibadah kita dengan membaca Al-Quran, sedekah, Qiyamulail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan jangan sekali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga keluar bulan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sedikit bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk al-fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.